Assalamualaikum. Unboxing Monoshock Jupiter MX dulu. Ini adalah Monoshock Red It tabung pisah buat Yamaha Jupiter MX. Ini saya beli karena niat sih. Harganya juga murah, sekitar 700-800 ribu. Monoshock ini bentuknya bagus sekali, seperti monoshock-monoshock yang mahal-mahal itu, karena tabungnya sudah pisah, tidak ikut di bodi monoshock, jadi kelihatan kayak monoshock ohling yang mahal itu loh, cie. Kita buka seperti apa bentuknya. Ini aku beli pakai aplikasi Akulaku. Ini kredit, cie. Kredit 3 bulan. Karena baru bisa kredit untuk membeli Monoshock ini. Sebenarnya di teman salesku ada sih harganya lebih murah, tapi barangnya sudah kehabisan. Jadi saya manfaatin aja deh aplikasi dari Akulaku. Tidak usah banyak cincong, kita buka saja paketannya. Ini baru datang tadi. Yuk kita buka pakai gunting ajaib. Enggak ding, bukan gunting ajaib. Gunting serbaguna. Nah, kita buka isinya seperti apa Monoshock ini. Paketannya kurang bagus sih, nggak dikasih bubble, tapi lumayan lah ya, sudah dikasih bungkus hitam. Ini dia Monoshocknya. Sebelum kita unbox, kita buka dalamnya. Kita lihat dulu sisi persisinya. Ini kebalik, tak balik dulu. Nah, di bagian atas seperti ini penampakannya. Ada gambar Monoshock dengan tabung pisah, ada logo Red It Forever, ada dia hologram keaslian dari Red It. Terus ini ada tulisan Red It Forever GP Pro Series Suspension. Terus ada suspension system. Di sisi sebelah sini cuma ada logo Red It Forever Talk. Nih. Terus di logo sebelah sini biasa ada nama produk dari, maksudnya nama seri dari shockbreaker ini. Seperti ini, Red It Upshopper GP103. Size-nya 205 mm. Jumlahnya 1 pitch. Ada tulisan Red It Forever juga. Terus di sini ada tulisan ini Red It GP Pro Series Suspension. Terus ada shock absorber, terus bahasa Indonesianya shock absorber adalah peredam kejut. Seperti ini. Terus di bagian belakang, nah kita bisa menemukan banyak tulisan di sini. Kita kupas satu-satu. Wih, bahasanya bahasa Inggris. Enggak bisa mengartikan. Nih, tak zoom aja. Kalian yang tahu diartikan sendiri. Nih. Seperti ini.
It Racing Company. Ini ada gambar monoshocknya. Terus cara bukanya sama ya seperti yang kemarin aku unboxing shockbreaker Aerox yang tabung yang seri 251. Ini ditarik seperti ini, terus tarik ke atas. Terus ada ini tulisan lagi. Dan ini dia shockbreaker-nya. Kita akan dapat apa saja? Ini bracket tabung monoshock serta ketiga baut L-nya. Ini L10. Maksudnya baut L10. Kalau di bengkel biasa menyebutnya seperti itu, baut L10. Panjangnya kira-kira 1 sentinan atau kalau nggak salah 1,5 senti. Ini terus ada plastik bubble C. Terus ada besi bracket. Ini buat ini dudukan tabung shocknya seperti ini. Nah, tak sisihin dulu. Terus apalagi, nggak ada sih, nggak ada lagi. Kita ambil monoshocknya. Nah, ini seperti ini monoshocknya. Monoshock tabung pisah buat New Jupiter MX. Bisa buat MXing juga, tapi kalau MXing kalau nggak salah lebih panjang lagi ukurannya. Ini ukurannya 205, kalau MXing lebih panjang 1 cm kayak ini kalau nggak salah. Seperti ini. Ini ada setelannya. Nih. Kita liatin. Soft sama hard. Jadi kalau diputar ke sini maka akan lembut. Terus kalau dibuka ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 klik di bagian tabung sini. Nih. Ada logo Rated GP-nya di sini. Di bagian bawah cuman ada seperti ini. Ini adalah dudukan buat pengisian balon nitrogen. Terus di body shockbreaker-nya seperti ini. Ada logo warningnya di dalam. Ada ini menandakan keaslian dari shockbreaker ini. Terus ini sudah nggak pakai karat lagi, pakainya aluminium, bagus, red it. Terus di bagian atas cuman ada seperti ini. Terus ada kode produksi seperti ini atau kode part number dari monoshock ini. Terus ini warnanya kuning. Ini adalah ada setelan buat kencengin sama kendorin per. Ini setelan ini buat per di sini. Untuk setelan klik yang bawah ini shock tabung kalau nggak salah ada berapa yo? Mari kita hitung aja deh daripada salah nyebutinnya. Ini udah saya putar pada posisi mentok ke kiri. Terus ini kita putar ke kanan. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dah. Oh, ternyata ada 24 klik. Jadi lumayan banyak setelannya ini nanti. Sekian dulu unboxing dari shockbreaker monoshock buat Yamaha New Jupiter MX merek Red It seri GP yang berkode 100 berapa ini? 103. Semoga kalian yang suka diberi rezeki untuk membeli dan dipasang di motor kesayangan kalian. See you the next video. Jangan lupa like, share, komen, dan berlangganan tentunya dong. Dan kalau nonton jangan di skip ya, supaya keren saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.